Video aktivitas kita yang berada hari semalam lawan hari ini, downloadnya nih YouTube-nya Indo Media Kreatif. Di situ aktivitas kita yang hari semalam, terus yang hari ini itu ada di situ. Jangan lupa subscribe, like, komen, nanti selanjutnya. Tetap semangat. Saya Adi Chandra SMH selaku cabang olahraga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih terhadap kehadiran Paman Dakai beserta kru dalam melakukan pengobatan alternatif di wilayah Kecamatan Cipaga. Ini setahu saya sudah yang kesekian kalinya, kalau tidak salah di Sungai Paring, di Rubung Buyung, di Pantai dua kali, berarti yang keempat kalinya Paman Dakai berada di wilayah Kecamatan Cipaga untuk melaksanakan kegiatan pengobatan gratis. Ini sangat bermanfaat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Karena memang sebagian masyarakat ada yang mengeluhkan terkait dengan sakit yang menahun, yang cukup lama. Dengan kehadiran Paman Dakai tidak aja membawa kesehatan lah bagi warga masyarakat Cipaga. Memang ada beberapa yang harus 2-3 kali melakukan pengobatan atau pemijatan oleh Paman Dakai. Namun sebagian ada juga yang instan, misalnya bisa dilakukan pengobatan sekali dan ada terdapat perubahan. Terima kasih Paman Dakai, sukses terus dan sehat terus untuk Pian. Untuk video YouTube-nya Paman Dakai, saya minta keringan hati bagi pemirsa yang menonton untuk like dan subscribe video ini. Ya, sekali lagi untuk para pasien. Pagi ini kembali saya di Desa Patai dengan Babin Kamtipmas dari Polsek Cempaga. Cempaga dengan Pak Setianur. Iya. Babin Kamtipmas Desa Patai. Iya. Pak Babin Kamtipmas, mungkin ada sedikit statement kehadiran Pak Mandakai di desa kita ini. Ya, dengan kehadiran Pak Mandakai ini kami sangat berterima kasih di Desa Patai karena untuk membantu warga masyarakat kami yang sedang sakit agar bisa sembuh dan untuk memajukan desa kita juga biar terkenal gitu. Iya, siap. Salam. Salam presisi. Presisi untuk dari Pak Babin untuk semua ya warga ya. Terima kasih kita. Banyak. Tetap semangat Pak Babin tugas hari ini. Semangat. Di Desa Patai. Terima kasih. Hari ini tanggal 19 September 2023 kembali Paman Dakai membantu masyarakat di Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kota Waringin Timur. Dan antusias masyarakat sudah menanti dari pagi. Juga kita bisa melihat Pak Babin Kamtipmas pun turut hadir juga di desa ini, turut membantu memantau Kamtipmas di sini, dan alhamdulillah sinergisitasnya Pak Babin dengan Pak Kades di sini dan masyarakat cukup lumayan. Pak Babin, terima kasih Pak Babin atas kehadirannya Pak Babin di tempat ini dengan dipasti oleh Pak Kades di sini ya. Pak Kades tetap semangat pagi ini. Tetap semangat. Ya Pak Kades. Dan ini salah satu pasien yang sedang dibantu pengobatan oleh Paman Dakai, pengobatan tradisional Dayak Paman Dakai dari Provinsi Kalimantan Timur yang membantu masyarakat di sini. Dan di samping Pak Babin pun ada saudara kita dari Sampit, siapa ya? Bapak, nama Bapak? Rantiman. Apa yang dikeluhkan Bapak? Rasanya sangat terjepit. Oh begitu ya?
berapa lama? Ya kurang lebih sebulan. Ya. Sebulan. Baru pertama kali ya? Mungkin. Dari Sampit ke Desa Patai ini. Iya. Harapan Bapak dengan kehadiran Pak Mandakai di Desa Patai? Ya supaya ya sembuh ya. Ya gitu ya. Tetap semangat Bapak ya, ya dengan Pak Mandakai pagi hari ini. Juga nama Bapak? Mustiman. Dari desa? Dari PT Sarana. Di mana itu? Pelantaran. Pelantaran? Wih, jauh ya? Ya, lumayan lah. Lumayan. Sama kayak Bapak dari Sampit, jauh juga ya kemarin. Ya. Ya. Apa yang Bapak rasakan? Pinggang, Pak, itu. Pinggang? Iya. Wiswe? Iya. Udah hampir setahun, Pak. Wih. Udah berobat kemana-mana ya? Udah ke Banjar, ke Sampit, udah. Iya. Bosen. Ini yang pertama kali? Iya. Ketemu Pak Mandakai? Enggak. Semoga sehat dan sembuh, Pak, ya. Tetap semangat. Semangat. Salam buat semuanya. Iya. Ya. Kita salam sehat dari Pak Mandakai. Selamat pagi, Ibu. Ibu dari wilayah mana? Wilayah Patai sini. Patai sini ya. Yang nganter Mama ya? Iya, Mama. Apa yang disakit Mama? Nggak bisa jalan. Udah berapa lama? Sudah 4 tahun. Udah 4 tahun ya? Semoga dengan penanganan Pak Mandakai bisa terbantu, Bu, ya. Mama. Ya, Ma, ya. Semoga Mama cepat sehat kembali, bisa sehat kembali, bisa beraktivitas mulai lagi ya, Ma, ya. Doa kita bersama ya, Ma, ya. Amin, amin, Ma. Anu, ya, yang hari bisa semalam, Bapak istirahat dulu mamanya. Bisa beparaknya, biar relaks. Mau lagi sudah 8 kali sudah ke jalan detik. Tapi akhirnya dengan Tuhan mengizinkan, begitu masuk mobil, dia ada suara sedikit-sedikit. Pulang, pesan muda, besok pagi dia nangis langsung. Datang itu langsung pulang, tapi nangis. Dia kaget siapa ini? Ya. Langsung dia pulang. Jadi ya, bisa, dia bilang sedikit-sedikit. Bun, pagi ini kita di Desa Patai. Ya, izin dengan Ibu siapa? Ibu Haji Yuli. Dari Desa Patai juga ya? Desa Patai. Harapan Bunda dengan kehadiran Pak Mandakai di Desa Patai di hari ini? Semoga bisa lebih baik lagi. Masyarakat di sini obatnya baik. Semoga bisa sembuh semua. Sehat semua. Berharap dengan kembali enggak? Berharapnya dengannya adanya Pak Mandakai di sini, senanglah semua masyarakat di sini. Berharap kembali ya Pak Mandakai kembali ke sini ya. Siapa tahu nanti bisa lagi ke sini lagi beliau. Tetap semangat. Semangat. Siap, Bun. Ya, terima kasih. Bun, nama Bunda? Nurul Widya. Dari Desa Patai juga? Asli warga Desa Patai. Ya, kehadiran Pak Mandakai? Alhamdulillah sangat membantu untuk warga, lebihnya warga-warga yang memang kurang mampu itu sangat membantu. Apalagi mereka banyak penyakit yang bertahun-tahun ya. Tahun-tahun. Ada yang tidak bisa jalan. Oh, gitu ya. Tetap semangat Bunda di pagi hari ini bersama Pak Mandakai. Oke. Okay. Mak, udah berapa kali sini, Mak? Dua kali. Kemarin kayak apa? Rasanya berat betul belum dapati. Rasanya sakit sekali. Saiki wis? Ya agak lumayan. Enak. Enak. Dua kali Mak ya. Mak cepat sehat Mak ya. Alhamdulillah. Bersama pengobatan Dayak Pak Mandakai, Panglima Budaya dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini. Ya tetap semangat Mak. Semangat. Siap. Ya. Mak. Ya Mak coba jalan. Jalan dulu Mak. Dan Mak kita pun dengan Abah kita. Senang sekali. Awalnya belum bisa, sekarang sudah bisa jalan. Ini yang kedua kalinya, kemarin kayaknya pernah. Dan beliau ini adalah dulunya pemain bola di Palangkaraya, atlet senior kita.
Dan semoga Abang cepat sehat, Abang. Kembali main bola? Siap. Mak, kemarin kita ketemu di Desa Beringin Agung, Mak, ya? Iya. Sekarang yang kedua kalinya gimana yang Mak rasakan? Kemana nih? Enak betul, ya? Enak. Mendingan enggak? Ya, ada perubahan banyak banget, Mak, nih. Ya. Saya senang loh lihat Mak, ya. Udah bisa bergeraknya, udah lumayan nih. Cepat sembuh ya, Mak, ya? Amin. Ya. Kasih banyak. Baik, istirahat. Saya senang sekali. Malu deh. Malu deh. Gitu. Kepanjangan, sorry guys, 1, 2 gininya, huyu. Iya, alhamdulillah ya, dari kemarin Paman Daka ini dari pagi sampai menjelang maghrib. Nah sekarang juga insya Allah ya, karena beliau ini kita mau minta obat apa yang dipakai beliau ini lah, biar kuat staminanya. Ya itu untuk yang laki-laki ya, nanti kita bisik-bisik mungkin kita bisa beliau kasih nih buat kita nih yang khusus yang kaum laki-laki ya. Karena stamina beliau mendengar ya, udah bisa ya. Isnawati dan Naura, datangi Paman Dakai, datangi ya. Jadi pesan Paman Dakai, lamun orang pian sudah sehat, sujud syukur jarnya. Tangannya jangan-jangan. 1, 2, 3. I love you. Abang. Awalnya enggak bisa. Awalnya. Semangat. Media apa? Semangat. Semangat gitu. Luar bisa lagi nyambut. Enak lagi, Bang. Kalau bukan kita yang sekarang sudah. Oh, nyaman. Anulah, senang lah bisa Bapak Der. Oh, senang. Awalnya enggak bisa bicara. Awalnya ya? Awalnya bisa lah. Sekarang bisa. Hari ini sudah bisa. Alhamdulillah. Tetap semangat deh ya. Untuk Ibu supaya bisa bicara dengan bagus. Lancar, Bu. Sehat, Bu. Tetap. Nah, gini. Ya, tetap Abangku. Pak Babinsa tetap semangat. Hari terakhir beliau untuk mengadakan pengobatan, karena dari kemarin beliau dari pagi sampai menjelang sore, menjelang televisi yang selama ini meliput kegiatan dari ya Paman Dakai. Download gitu. Nih, langsung bisa Indo Media Kreatif. Ya, jangan lupa subscribe ya. Subscribe Indo Media Kreatif. Indo Media Kreatif. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Apa ya?